Thomas Budi Santoso dalam karyanya Angin dan Kata. Di zaman ini, angin dan kata berebut mulia, karena angin adalah sumiri dan kata adalah mantra. Ada mantra yang menakutkan, ada mantra yang menghiburkan, ada mantra yang mematikan. Demikian pula angin. Ada yang lembut tapi bau, ada yang sejuk menderu, ada yang merobohkan lentera mercu. Angin dan kata seperti sebuah senyawa, tergantung siapa yang meraciknya, tergantung siapa yang memakainya. Angin dan kata sama-sama tak berwarna, sama-sama tak pasti timbangannya, sama-sama lantunannya. Barang siapa dapat menangkap angin, dia dapat menangkap kata, dialah zat alkimia. Tak keberatan aku jika angin berubah menjadi kata dan kata menjadi berita. Karena kosong makna, karena angin hanyalah suara. Ada kengerian di aras kuduku bila kata setia mensiasati makna. Maka angin menjadi murka bila kata tak jujur terhadap dirinya. Maka angin menjadi petaka. 10 Januari 2020.